Jasmine rose itu lebih ke warna apa ya? Jasmine rose perpaduan antara di warna percoklatan campurannya sama di warna perrose-rosean. Warnanya cakep banget, Bun. Ini mau dipakai buat kulit sawo matang, kulit cerah, semuanya masih bisa, masih aman pakai. Warnanya cakep, termasuk kategori warna yang berbeda dengan yang lainnya. Yang dipakai LD maksimalnya 115, tapi dia all size. Arti kata all size, satu ukuran bisa dipakai buat segala ukuran. Silahkan di check out juga. Cercepin, Bunda. Putih yang dipakai terawang, Da. Putih yang dipakai sangatlah minim terawang karena sudah pakai furing. Warna furingnya sudah kita sesuaikan. Yang dipakai kodenya Jasmine Wet sayangku. Kalau Bu Swi sementara belum, mau dirembak sendiri boleh, silahkan. Ini nggak pakai, nggak terawangnya cuma dikit aja ya Kak, soalnya udah kita kasihkan furing sekalian. Sekitar 1% aja ya. Cercepin Bunda, ada rempel-rempel dia ya, ada rempel-rempelnya juga. Kak Jasmine rosenya boleh. Iya, sudah include sama hijabnya juga. Jadi Kakak CO sudah dapat hijabnya sekalian. Nah, saya betul banget cinta, sudah sama hijabnya sekalian ya. Untuk kode Jasmine Rose, nanti dia looknya seperti ini, Teteh. Ini contoh dari kode Jasmine Rose-nya. Warnanya cakep banget, Bun. Seriusan, Jasmine Rose-nya manis ya. Nanti kakak sayang beli gamisnya, sudah kita inputkan sama hijabnya. Look detail bajunya di bagian depan ada semacam rampel-rampelnya. Kakak yang baru join, silahkan kakak cantik tap-tap layar. Salin tautan biar bisa dapat gratis ongkir dan potongan diskon yang jauh lebih besar. Betul. Ya, Bumil bisa pakai banget, Bun. Ya, bisanya pakai banget mah kalau pakai Bumil cinta. Coba jajarin Milky Rose sama Jasmine Rose-nya. Boleh, ini Jasmine Rose, ini Milky Rose. Kalau Kak Salsa jujur lebih suka Jasmine, sayang. Jasmine Rose sama Milky Rose. Aku suka Jasmine pakai banget. Warnanya soft, ada kalem-kalem, ada semu-semu pekatnya. Betul. Juga termasuk kategori warna yang berbeda cinta. Silahkan Kakak ya. Aku bantu jawab ya. Etalase 19 itu, etalase 19 semuanya hijabnya, bahannya Ceruti Babydoll Armani Grade A juga. Betul, saya ya. Silahkan ya. Kakak Milky Teal sama Teal pengen cantik banget, tapi sayang aku LD-nya 120. Ambil etalase 4 dan 5 sayang. Kalau LD 120 ambil etalase 4 dan 5 ya. Betul. Ini contoh dari warna teal, ini contoh Milky Teal. Setil harga ya, Milky Teal. Tuh, harga normalnya kita biasanya jual di harga 500.000. Kita plus selin 252. Silahkan kakak cantik cek akunnya Bunda saya dapat harga berapa. Aduh. Ini contoh warna teal, ini Milky Teal. Ya, aku suka di warna Milky Teal sih Kak, lebih suka di warna perbiru-biruannya. Silahkan langsung CO, langsung payment. Yang biru itu blue teal ya. Ya, gercepin tetehnya aku. Bisa ya, mumpung stoknya masih ada ya. Kak, beli model ini pingin marun di butik dikasih harga 450. Nah, tuh, apa kita bilang, betul sekali sayangku cinta, seperti harga-harga bajunya kualitas butik, cuman kita itu harganya harga online sayang ya. Jadi sarannya Kak Salsa, tenang aja kalau beli baju di Duma, kita pasti selalu pilihkan kualitas yang terbaik juga. Betul. Ya, warna plamnya Kak, warna plamnya itu nanti looknya seperti ini say. Ini contoh dari warna plamnya. Warna plamnya juga cakep banget. Kakak sayang CO sekarang, langsung kita kirim hari yang sama. Barangnya dia ready stock di gudang, tidak ada cerita PO-PO. Kalau untuk khusus etalase 2 dia langsung siap kirim hari ini. Ya, silahkan sayangku cinta, mumpung stoknya masih ada. Kakak BBTB berapa? Kak Salsa tinggi badan 155, BB-nya 50 kilo. Yang dipakai kodenya Jasmine White. Kalau cari warna putih, warna perrose-rosean, ambil di kode Jasmine Rose atau bisa ambil di kode Milky Rose. Betul. Cuman kalau di antara kedua ini aku suka yang di kode Jasmine Rose, kakak cakep pol. Jasmine Rose ini cakep pol. Hitam digantung itu gercepin. Sama etalase 2 juga ya, ada desain nah, juga say. Kalau yang hitam belakang itu sama motif 6 juga, cantik motif 6 kodenya Jasmine Black. Ini contoh motif 6 warnanya Jasmine Black. Warna black termasuk kategori warna pekat. Kulit sawo matang, kulit cerah dia masih aman pakai. Etalasenya nomor 2 sayang. Etalasenya ada di nomor 2 yang sudah kita bantu semak. Kakak kalau untuk hijab, itu semua bahannya kita sesuaikan sama bahan gamisnya. Betul. Jadi etalase 26 itu kan bahannya Ceruti Babydoll Armani Grade A.
Hijabnya bahannya sama ya, kita sesuaikan sama bahan dasarnya juga ya. Sudah cel ya kak. Terima kasih. Kita kirim Terima hari kasih. Ini. Kita kirim hari ini. Kak, yang mau lihat yang milky blue teal sama milky teal. Tinggi 170 aman, gak ada kata ngatung saya. Ini milky blue teal, ini milky teal sayang. Kalau yang milky teal lebih kayak warna perhijauan, tapi kalau milky blue teal lebih kayak warna perbiruan. Tapi kalau sarannya Kak Salsa, kalau kakak sayang usia sekitar 30-an ke atas, ambil di warna milky blue teal, milky teal-nya cakep banget bun. Ya, karena dia ada perpaduan semua-semua warna perhijauan, jadi kesannya dia manis seger. Auto lebih kelihatan seger, kulit sama matang juga lebih bagus sih pakai di kode milky teal-nya aja. Ya, silahkan kakak cantik sudah pakai teal, sudah pakai puring ya kakak cantik. Jadi silahkan kakak cantik cekotin langsung CO langsung payment ya. Etalasenya ada di etalase nomor 2 yang sudah kita bantu sematkan. LD maksimalnya 115, panjangnya sampai di panjang 140. Bahannya pakai bahan ceruti yang Baby Doll Armani Grade A. Kak, kalau untuk LD jumbo kita ada etalase lain, Teteh. Ambil etalase 4 atau etalase 5. Kalau yang dipakai sementara dia itu LD-nya 115 dulu. Perhitaman ya, kita ada satu silakan. Aja perhitaman hitamnya kercepin, sayang. Warna perhitaman kakak sayang masih ada di kode Jasmine Black ya Teteh. Ini contoh dari kode Jasmine Black-nya. Jasmine Black-nya look-nya seperti ini. Masya Allah, cakep banget bun Jasmine Black-nya. Auto lebih kelihatan langsing, auto lebih kelihatan cerah juga di badan. Ya, dipakai kodenya M6 Jasmine White. Nah, Jasmine White ya. Sisa 7 aja. Stoknya sisa 7 lagi. Panjang bajunya 140 Teteh ya. Kak, rose sama green bagus mana? Aku suka warna rosenya, say. Jujur, ini warna rosenya cakepel ya. Warna rose ini cakepel nampol-nampol. Itu dilapis ya. Sama tile ya. Betul, kombinasinya sama bahan tile. Tapi tilenya dia menyatu ya, nggak bisa lepas pasang. Dan dia sudah pakai furing. Warna furingnya sudah kita sesuaikan dengan warna gamisnya. Silahkan kakak cantik langsung CO, langsung payment. Jasmine Grey kita ada Teteh ya. Ini contoh Jasmine Grey-nya kakak Alivia. Gercepin say, warnanya cakep-cakepel. Ini dia motifnya juga berbeda dengan yang lain, termasuk kategori motif terbaru kita. Kak, baju yang dipakai berapa? Harga normalnya 500.000. Kita flash sell-in akunnya Kak Salsa 254. Tadi ada yang bilang, Kak, kalau baju model seperti ini di butik itu dapat dibanderol harga 450-an loh. Kita flash sell-in akunnya Kak Salsa 252. Silahkan kakak sayang cek akunnya Bunda Sai dapat harga berapa. Jasmine Grey-nya cakepel. Silahkan ya, gercepin cintanya aku. Nah, kakak beli di sini aja dapat 2 tuh saya. Nah, kalau seharga butik iya, ya. Iya, sekali cinta yang baru join jangan lupa tap-tap layar salin tautan biar bisa dapat gratis ongkir dan potongan diskon yang jauh lebih besar. Saya udah ya. CO ke Madura berapa hari ya? Mungkin sekitar 3 sampai 5 hari ya, tergantung sama ekspedisi. Intinya kakak CO sekarang untuk etalase nomor 2 langsung siap kirim. Ini contoh dari warna rose kakak. Jasmine rosenya cakep pol, warnanya seger, bisa auto lebih kelihatan manis, auto lebih kelihatan tampil muda juga. Ya, gercepin cintanya. Lihat warna pelaminya. Warna pelami, nanti looknya seperti ini sayang. Ini contoh dari warna pelaminya. Warna pelaminya termasuk kategori warna yang pekat juga ya. Gercepin, kakak ini panjangnya di panjang 140. Kak Salsa pakai H 10 cm, say. Jadi aku tinggi badannya 155 tambah 10 cm masih panjang.